silam, panjat silam budaya bangsa. Panjat silam budaya bangsa. Mari kita melestarikan isi dalam kesatuan tulang punggung negara di Indonesia. Mari pemuda dan pemudi membangun negara. Selamat malam Pak Fajar, saya Agung dari Jempolindo. Ingin sedikit konfirmasi terkait dengan giat malam ini, yaitu tentang forum pencak silat Tambulu. Bisa dijelaskan itu apa Pak Fajar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Dengan adanya forum komunikasi dari pencak silat atau IPSI yang berada di Kecamatan Tambulu ini adalah pelaksanaan yang ketiga kalinya, karena semuanya sudah disepakati oleh semua perguruan yang ada di Kecamatan Tambulu untuk selalu mengadakan silaturahmi dalam bentuk silaturahmi satu bulan sekali. Itu nanti akan anjang sana, bergantian dari perguruan yang satu ke perguruan yang lain. Yang maksud dan tujuannya adalah untuk menyatukan, merukunkan jadi satu komando, satu titik, sehingga wadahnya adalah KONI. Seperti itu untuk forum ini. Dan tadi sudah disampaikan dari masing-masing perguruan yang intinya siap untuk mendukung kegiatan KONI yang positif ini. Karena kita melihat ke depan semakin berkembangnya perguruan-perguruan yang ada, kalau tanpa ada wadah, tanpa ada yang mengendalikan, dikhawatirkan nanti akan menjadi liar. Jadi seperti itu. Maka dari itu dibentuklah untuk forum komunikasi pencak silat yang ada di Kecamatan Tambulu ini, yang dipimpin oleh Pak Imam Syafi'i. Nah itu tadi, ketuanya adalah Bapak Imam Syafi'i. Saya sebagai penasehat, karena cuma itu aja. Yang penting tujuan kita adalah merukunkan dan mengembangkan budaya bangsa, khususnya pencak silat di Kecamatan Tambulu. Iya. Bagaimana ide atau gagasan ini bisa terlaksana, Pak Fajar? Ya, gagasan ini karena dari kita memberikan masukan kepada Muspika, yang intinya kami ingin mempertemukan, menyatukan seluruh organisasi pencak silat yang ada di Kecamatan Tambulu, sehingga Muspika menindaklanjuti bersama masalah ini, terlaksana pertemuan tiga kali yang dilaksanakan di forum komunikasi pencak silat yang ada di Kecamatan Tambulu. Ya. Harapannya Pak Fajar apa setelah dibentuknya forum pencak silat tingkat kecamatan ini, apa harapannya ke depan Pak Fajar? Harapan ke depan, pertama kita menyatukan dari seluruh organisasi pencak silat yang ada di Kecamatan Tambulu, bisa satu komando, satu titik, sehingga rukun dan Tambulu bisa kondusif. Yang kedua, ini adalah sebagai contoh yang awal untuk kecamatan yang lain, sehingga meniru dengan adanya ini sehingga Kabupaten Jember akan menjadi kondusif apabila ini adalah menyatu dari masing-masing perguruan. Harapan kita itu. Yang ketiga, semoga dari pemerintah setempat atau yang berwenang memberikan support untuk kegiatan yang positif ini. Iya. Terus untuk ke depan ini, forum pencak silat tingkat kecamatan ini apa dilegalkan atau dinaikkan, Kang Anu, Pak Fajar? Bisa dijelaskan ini? Yang jelas dilegalkan. Dan ini intinya dari forum komunikasi pencak silat ini adalah menampung aspirasi dari masing-masing perguruan, sehingga dari masing-masing perguruan itu nanti akan memberikan atlet-atletnya mereka yang dari masing-masing perguruan dijadikan satu atas nama IPSI, seperti itu. Sehingga kita kirim nanti kepada IPSI cabang untuk digodok, insya Allah akan menjadi atlet yang terbaik dari masing-masing kabupaten. Iya, ini kan berbagai dari perguruan. Jadi di dalam perguruan itu kan ada yang pencak prestasi dan ada pencak tradisi. Jadi bagaimana menyikapi itu Pak Fajar? Yang jelas menyikapi, kita sebagai pewadah IPSI tidak memandang siapa mereka, yang penting budaya bangsa ini
kita lestarikan, itu aja. Entah itu dari pencak prestasi atau pencak apa? Tradisi. Tradisi, monggo. Kalau memang mau diwadahi oleh IPSI, silakan untuk mendaftar kepada IPSI. Ketuanya siapa, pengurusnya siapa, seperti itu. Sehingga IPSI adalah mewadahi seluruh dari elemen masyarakat yang terdiri dari pencak silat, entah itu tradisi maupun prestasi. Seperti itu. Terima kasih. Selamat malam Bapak, saya Agung dari Jempolindo, ingin sedikit konfirmasi terkait dengan giat malam hari ini, yaitu giat silaturahmi antar perguruan. Bisa dijelaskan Pak apa itu? Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum pencaksilat Ambulu ini sebagai perwujudan ide dan gagasan dari para sesepuh pencaksilat yang ada di Kecamatan Ambulu dalam rangka ingin menjalin tali silaturahmi sesama insan silat yang ada di Kecamatan Ambulu. Namun karena tidak ada istilahnya IPSI ranting seperti tahun-tahun sebelumnya, maka dia dalam pertemuan waktu itu disepakati menggunakan istilah Forum Pencak Silat Ambulu, yang tujuannya yaitu ingin mempersatukan para pegiat pencak silat yang ada di Kecamatan Ambulu dalam rangka menggali potensi para atlet pencak silat khususnya di Kecamatan Ambulu untuk menjadikan pencak silat sebagai sarana prestasi. Iya. Bagaimana ide atau gagasan ini terbentuk, Bapak? Bisa dijelaskan? Itu tadi sedikit sudah saya sampaikan bahwa tujuannya adalah ingin menggali potensi atlet yang ada di Kecamatan Ambulu sekaligus untuk dengan silaturahmi ini untuk mempersatukan para pelaku pencak silat supaya Kecamatan Ambulu bisa tetap kondusif seperti kecamatan-kecamatan lain yang pencak silatnya tidak sebanyak di Ambulu perguruannya. Jadi di Ambulu ada 11 perguruan pencak silat yang ada. Iya. Harapan Bapak ke depan setelah berjalannya Forum Pencak Silat Ambulu ini apa, Pak? Harapan Bapak ke depan? Seperti tahun-tahun dulu, Ambulu sangat disegani di Kabupaten Jember terkait dengan potensi atletnya. Jadi sebenarnya potensinya cukup besar, cuman beberapa tahun terakhir kurang terasah dengan baik, sehingga beberapa tahun terakhir ini ketinggalan dengan kecamatan dalam kota. Namun di tahun-tahun ke depan kami ingin merebut kembali peluang itu, bahwa Ambulu adalah ajang dari pesilat yang berprestasi. Iya. Ini dengan Bapak siapa, Pak, nama lengkap? Imam Safi. Selaku? Kebetulan saya dari Cimandi atau PPTI, Perguruan Pencak Silat Cimandi Indonesia yang ada di Jember, yang didaulat sebagai ketua dari Forum Pencak Silat. Iya, terima kasih Bapak.